nih. Okey, okey. Mari kita baca SMS pasal kisah. Kita baca tu. Zeti Shah Alam. Apa dia cerita? Pergi pasar pagi kat Temeloh. Pasar pagi tu pergi pasar tani lah kan? Yalah, pagi lah. Macam-macam jumpa sayur kampung dan kuih-kuih lama. Kuih lama dah. Laju je beli. Sedar-sedar habis 100. Tengok kawasan lah. Itu pun sebab muka macam muka makcik-makcik kat situ manis. Semen. Itu baru makcik tau. Makcik ke anak makcik yang mana? Makcik. Okay, makcik. Dekat Temeloh ya. Anak, ya, Zeti ya. Anak dia belakang. Taklah macam kat KL ni. KL. Masa KL kenapa? KL ada makcik-makcik manis-manis juga apa yang jual? Yalah, tapi ngomongnya lah. Pilih berapa? Bukan. Kat pasar tani jarang. Oh, iya, kita takkan jumpa orang-orang yang ada permit atau enggak ada permit di situ ya. Di situ semua kebanyakannya banyak, orang anak Melayu jahati kita. Ya, banyak kena kau. Produk sendiri, okey? Keluar lah. Katanya karang punya keluarga banyak. Biasalah, Kelang. Dan dari Arin Epek. Kenapa? Aku pernah meniaga jual manggis di pasar tani. Kau? Yang bestnya manggis tu jiran aku punya dusun. Hai, kau punya kaut. Jadi tengah aku jual tu, jiran aku lalulah. Dia tanya, mana dapat manggis ni? Aku pun senyum aja. Kau senyum je? Bagi lah saya satu ke? Siap dia kata, dia macam kenal manggis ni. Hai Arin, takkan kau cilok kot? Tak, kau punya cantik. Tak, bukan. Jiran dia sekat jarang je. Manggis pun ada cop macam dia punya. Macam mana dia nak tahu? Tapi dia tahulah yang dia ambil tu. Dia tahu kau punya mon lah. Iyalah. 0395432000. Kisah di pasar tani. Okey, kita ada Zoreda Pelitaku sebentar lagi. Ya, kenapa? Sebentar lagi terus bersama kami di Sinar Pagi. I follow. Lalu tak pasan apa? Gerai makcik-makcik, nenek-nenek jual sayur, jual apa, ni lah. Memang hasratnya memang nak beli. Lepas tu bila nampak sepoyak. Sepoyak baru tu. Baru tak panas lagi. Yang tu yang kita nak beli tu, sepoyak tu. Sepoyak tu makcik tu nak bulas je, dia punya sepoyak susah. Susah nak buka. Makcik dah, makcik tu nenek tu dah tua dah kan. Kau tolong lah dia. Saya nak buka, semua nak bagi saya buka sepoyak tu. Sepoyak tu mengecoh kat saya. Satu badan mandi sepoyak lah. Satu badan mandi sepoyak. Jadi kau dapat free lah, bawa balik lah. Itulah. Bawa balik benda-benda tu je. Kenapa dia boleh meletup ke? Panas. Sebab dia tekanan tu. Tekanan dia tekanan tinggi tu. Memanglah dia gas tu. Gas tu meletup. Gas alkali ke apa? Tengok tani lah. Tutup kau balik rumah. Ada bawa badan satu badan. Mereka payah tak? Tak payah cicah badan kau. Tengok nampak SY. Dia berapa lama boleh kita boyak. Sebab tu dia tahu ada tekanan gas semua. Memang lah. Memang tak boleh. Dia tak boleh lama, dek. Itu orang kata, dek. Selalu orang mandi bunga, kau mandi terboyak, dek. Cepat jumpa jodoh. Tapi kalau nak cepat jodoh, kau mandi terpayan, dek. Okey, Yusri. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.